Halo Sobat UI, mau tahu strategi ampuh untuk lolos SNBP? Yuk ikut aku. Pahami aturan dasar pelaksanaan SNBP. Cari informasi mengenai SNBP di kanal resmi SNBP atau kanal resmi PTN. Catat semua aturan dan jadwal pelaksanaannya. Lampirkan prestasi terbaikmu. Prestasi akan turut menambah penilaian kamu di SNBP. Jika kamu memiliki banyak prestasi, pilihlah prestasi yang terbaik untuk kamu kirimkan dalam proses pendaftaran. Analisis nilai rapot kalian. Sesuaikan jurusan pilihan kalian dengan kemampuan. Perhatikan juga data tingkat keketatan di ui.id/mabaui untuk mengetahui prodi dengan peluang lebih besar. Persiapkan diri sebaik mungkin. Perjuangan untuk mengikuti SNBP dimulai dari kelas 10. Terus berusaha untuk meraih nilai sebaik-baiknya agar memiliki peluang lebih besar untuk dapat diterima. Terakhir, tetap optimis dan jangan lupa berdoa ya. Semangat!